Assalamualaikum, selamat datang ke channel Dr. Tespen. Alright, so untuk video kali ni saya ada job untuk gantikan baik pulih TV jenama Sharp. Okay, kalau tengok sini kita pusingkan sikit Sharp 40 inci. Okay, so right, asal dia customer kata suara screen blank terus. Okay, so screen blank. Dan apa yang saya buat, kita kena buka dulu. Okey, so kita kena pastikan dulu pada board-board belakang ni. Alright, so kita tengok dululah. Okey, dia ada power board dia. Ni main board dia. So kita kena check, pastikan kenapa screen dia tidak menyala lah. Okey, so bila kita sahkan, so semua ni nak kena check eh. Dekat area sini, dekat screen area. Okey. So kita kena test dulu apa yang perlu, dan kita dapati dia punya main board ni ada masalah dan dia punya set backlight dia pun rosak. Okay, so apa yang berlaku dekat main board ni? Alright, so kat sini ada beberapa IC yang penting. Contoh kat sini IC chipset, kat sini ada EEPROM IC. Okay, so macam-macam lah. Ni button on off, ni start, yang ni dia punya joystick. Okay, so kita tukarkan dia punya EEPROM. Okay, tukarkan dengan dia punya EEPROM ni driver dia. Lepas tu sekejap kita tukarkan juga dengan set backlight yang baru. Okay, ni set backlight yang baru. Okay, saya ada label lagi ni. Okay, daripada supplier backlight lah. Alright, so ni model dia. Dan kita gantikan ini yang baru. Okay, kalau tengok backlight ni. Okay, kita tengok backlight ni. Bila kita test, lampu ni hidup satu, hidup satu, satu. Ada yang tak hidup. So, dia protect sebenarnya. Protect pada sistem TV ni. Dan backlight dia tak hidup, screen dia pun tak menyala. So apa yang perlu kita buat, kita gantikan yang baru terus, full set untuk backlight dan satu dia punya driver windbound. So benda tu penting, kita akan tukar. Ok, kalau kita sebutkan pasal backlight ni, apa yang pengetahuan saya, jika saya salah, tolong betulkan lah. So setiap mentol ni, sama ada mentol di rumah ataupun backlight di TV, ada dia punya lifespan. Okay, lifespan tu bermaksud dia boleh menyala sebanyak contohnya dalam 5000 jam. So cukup 5000 jam dia akan rosak. Okay, dia akan rosak. So mungkin ada yang boleh rosak awal dan mungkin ada yang boleh lebih daripada masa yang ditetapkan. So mungkin ada lebih daripada 5000 lah. So bergantung pada dia punya ketahanan. Alright, so benda tu penting. So pada saya, bila backlight ni rosak, saya punya syarikat, kedai saya mewajibkan tukar full set yang baru. Okay, jangan kita gantikan satu-satulah. Boleh nak ganti-ganti, bergantung pada ni lah, bajet customer. Tapi pada saya, saya akan tukarkan set yang baru. Alright, itu. So cara masing-masing, ini cara saya lah. Saya, kalau customer kata so repair, kita repairkan backlight dia. Kalau tak nak, kita gantikan yang baru untuk ketahan yang maksima. Alright, so bila kita dah tukar, kita kena test dulu sebelum kita pasang screen. So connection semua kena pasang, baru kita onkan. Alright, jom kita test on. Kita matikan lampu bagi dia nampak sikit. Kita onkan. 1, 2, 3. Ok, perhatikan. Alright, so dia dah menyala macam ni. Cantik. Warna putih. Ok, dia akan off sekejap. Dan dia akan menyala semula. Alright, so bermaksud backlight ni dalam keadaan normal lah, cantik. Alright, so itu saja perkongsian sehingga sini. Saya akan sambung untuk pemasangan screen dan kita akan test untuk gambar pula.
Moga gambar tu dalam keadaan elok lah. Alright, kita bersambung sekejap lagi. Lagi saya pasang dulu. Alright, so lepas kita settlekan masalah. Okay, so kita onkan. Alright, so dia dah menyala macam ni lah. Alright, so TV ni siap dibaiki, insyaAllah. Alright, baik.